Hai guys, ketemu lagi dengan saya Heri Tanto. Dalam video kali ini saya akan membuat sebuah video parkour. Yang pertama, saya syuting di depan Ambarukmo Plaza. Saya mulai syuting pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi. Sengaja saya merubut supaya dapat momen pas agak sepi dan tidak panas mentang-mentang. Setelah di amplas, lokasi kedua ada di parkiran Malioboro. Di lokasi ini, saya sangat kaget karena kedua atlet bersedia memberikan aksi yang luar biasa ngeri, yaitu turun pagar pembatas. Saya sangat suka karena adegannya sangat keren. Di sini saya mewanti-wanti karena taruhannya jatuh. Sebelum adegan keren tersebut, saya mengarahkan untuk mengambil adegan sebelumnya buat sambungan scene supaya memiliki cerita. Dalam syuting ini, saya menggunakan kamera Canon 60D dengan lensa Tokina 11-16 dengan bantuan stabilizer kamera. Dalam syuting, terkadang saya harus mengulang adegan untuk membuat hasil yang sesuai harapan. Untuk satu adegan, terkadang saya mengambil dari beberapa sudut pandang yang berbeda, tak lain untuk memberikan visual yang lebih keren. Untuk lokasi ketiga, saya cari tempat yang agak bernuansa tua dan banyak gang kecilnya. Di sini, adegan yang akan saya buat yaitu mereka berdua bertarung. Namun, sebelum adegan sungguhan, mereka latihan terlebih dahulu. Ya, by the way, dari tadi saya belum memperkenalkan kedua atlet tersebut. Untuk yang memakai kostum Spider-Man, dia adalah Bayu Hakam. Dan untuk yang menjadi perampoknya, dia adalah Oki. Mereka atlet parkour yang ada di Yogyakarta. Mungkin jika ada yang membutuhkan mereka buat bikin film seperti ini, bisa langsung menuju bagian deskripsi. Ya, mereka berdua sangat menikmati perannya, dan saya pun menikmati. Kebetulan cuaca hari ini sangat sayup karena mendung, namun tidak hujan. Sehingga saat ini sudah pukul 11:30, namun cuaca masih terlihat pagi. Itu sangat menguntungkan karena biasanya di kota ini jika lebih dari jam 10 pagi maka akan panas ngentang-ngentang dan membuat hasil video kurang jos. Dan di sini ada kejadian lucu karena pas bagus-bagusnya adegan, ternyata bocor oleh teman saya yang sedang merekam behind the scene ini. By the way, saya juga belum memperkenalkan teman saya yang merekam behind the scene ini. Dia adalah Daru Giri. Bisa cek di deskripsi juga. Dan ada satu tempat lagi yang tidak masuk dalam behind the scene ini, yaitu di Malioboro. Lokasi tersebut untuk opening dalam video parkour ini. Untuk bagian closing, ya di sini.
Setelah itu, kami masuk area UGM untuk mengambil adegan salto. Becok, kosek, cok! Nih, aku banter banget, cok! Malah, cak, cok, cak, cok! Di sini saya juga berdiskusi dengan kedua atlet tersebut untuk memberikan adegan yang bagus. Jika kalian tertarik untuk melihat video hasilnya, silakan muncul di bagian deskripsi untuk mendapatkan linknya. Dan terima kasih telah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye.